Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Marisuka di channel YouTube Suka-Suka Hobi Bonsai. Channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi di dunia bonsai teman-teman. Ya Sobat Bonsai, kita sekarang jalan-jalan di Bonaro Art Bonsai. Nah kita jalan-jalan seperti apa kondisinya teman-teman ikuti. Karena di sini maksudnya banyak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini owner-ownernya nih. Salam semua, selalu. Salam Demek ya. Demek. Wah ini keren baju Demek. Ini juga baju Demek. Salam mas. Demek selalu. Jadi kita tunggu di acara bulan Desember ya. Siap. Kita support. Ini setannya mas Ge? Setannya Bonaro. Oh setannya Bonaro. Bonaro. Ya. Ini kok pohon-pohon banyak dari mana? Pohon dari mana mas? Dari Tual. Tual. Dari Tual. Tual. Ini dijual apa? Dijual apa Pak Dimas? Ya dijual. Oh dijual? Sambil disuburkan. Kita cek Sobat Bonsai seperti apa pohon-pohonnya. Langsung aja ya. BBBI. Jaya. BBBI. Hebat. BBBI. Maju. Baru pulang. Dari Lampung Tengah kemarin. Ini bonsainya Bonaro, Mas Damat. Nah, ini beliau ini keren ini. Ini dijual ini, Mas? Dijual. Berapaan kalau yang ini nih? Ya, bersahabat harga. Jangan bersahabat harga gitu. Nah, kalau bahan-bahan ini berapa nih, Mas? Ya sekitar 4 juta. 4 juta yang ini ya? Iya. Wah, ini liuk-liuknya bagus nih 4 juta nih. Bagus juga. Jangan mahal. Ini berapa nih meliuk ini? Sama. 4 jutaan. Iya. Ya harga 1 juta ada enggak ya? Ada. Ada juga. Ada variasi, Pakde. Ini 1 juta. Mana? Ini 1 juta. Tapi karakternya bagus. Oh, ini 1 juta. Iya. Tual semua, Pakde. Tual semua. Hmm. Tual semua. Oh, ini 1 juta juga nih ya? Iya. Nah, seperti itu. Tapi kadang-kadang yang kecil juga bisa 3 juta, Pak Dek. Tergantung kualitas ya. Iya. Geraknya ya, terutama ya. Nah, kalau ini? Itu 2 juta. Ini keringan ini bagus nih. Udah hidup belum? Oh, udah ya. Sudah. Udah keluar tunas ini. Ini paling mahal harga berapa? Ini yang gede ini berapa nih? Ini belum bisa, Pak Dek. Kenapa? Tersembunyi harganya. Oh. Ini kesayangan. Bukan dijual ini. Wah, ini keren banget. Nah, Gajah Mada namanya, Pakde. Oh, diberi nama Gajah Mada. Gajah Mada. Oh, berarti belum punya harga dong ini. Iya. Kita tapi kalau ada yang beli minta mahal, itu bagaimana nanti deh prosesnya? Proses. Wah, ini keren juga pohonnya besar. Ini pohonnya banyak di belakang. Masih banyak, Pakde, kita ke belakang. Ini bunjin ini. Bunjin. Kita lihat dulu lah. Nah. Ini jual berapa ini? Kemarin kita buka 30, Pakde. 30 juta? Iya. Teman-teman yang minat silahkan datang. Bonaro nomor teleponnya berapa? 085-777-8800. Nanti ada di subscribe-nya Pak Ade. Oh gitu ya? Nanti saya kirim ke Pak Ade. Oh gitu. Boleh. Jadi yang mau belanja silahkan. Ini dijual nggih? Nah ini kemarin dari Lampung nih. Wah, ini kontes ya? Kayaknya dari Pakde. Wah,
ini bahaya ini. Ini udah pernah best time kok enggak salah pohon ya? Iya, di Dumeknya. Di Dumek ya? Iya. Keren ya, cepat jadi ya. Iya. Nah, ini ternyata ada pohon bahan dari kita nih nyampe di sini. Keren. Ada beberapa. Nah, ini keren nih. Ya. Nah, ini nih. Namun kayak ini enggak dilepas ini, pakai koleksi nih. Gede juga ini. Tadar nih. Mari juga ini. Kiriman dari Pak De. Masih. Ini kiriman dari kita juga nih. Masih ingat toh? Masih ingat nih bahannya tuh. Tuh. Ada juga. Ini dari studio suka-suka ini. Iya. Ini ya. Baru pulang ya, dari Lampung. Oh, bawa ke Lampung kemarin? Bawa. Wah, ini partisipasi Lampung semua ya. Tapi Pak De, ada pohon istimewa. Mana? Kesayangan Mas Jono Imam. Mana nih? Nih dia nih. Bentar deh. Gimana cerita ini? Kalau ini terjual, putus hubungan dengan Bonaro. Apa ini bang, kelebihannya bang? Kelebihannya ini mungkin liuknya ya. Tekuk kan pertama, tekukannya tidak apa ya, berat, tidak lasim ya. Lajim. Jadi benar-benar tekukan ekstrim ya. Pondasinya juga. Ini lipatan ini mas. Nah, gak tahu mas Yono kok senang yang lipat-lipat gini ya? Ya, dasar hidupnya. Kenapa ya? Nah ini nenek. Jadi konsep ini bunjin mas eh, bunjin mas eh, bunjin tuh. Ini nggak dijual nih. Berarti bahan masih banyak tuh, ya. Nah sini Pak De, kita berjalan ke belakang lagi. Mana mana nih? Mana nih? Ini satu nih. Ini berapa ini? Ini kita buka kemarin 15 Pak De, bahan seperti ini. 15 teman-teman, 15 juta. Iya. Mewakili yang kecil-kecil seperti ini dia raja ada ritual tapi ada karang. Iya ada karang, ada ini karang. Yuk jalan lagi itu masih banyak tuh bahan-bahan tuh yang sana itu dijual juga ada jual yang bendera-bendera ini. Oh jual pasti. Nah ini nih di berapa nih om ya sama seperti 20 kayaknya. Oh gitu. Iya karena ini udah perkiraan kemarin kita pameran tunggal ceritanya. Oh gitu. Kita ceblok-ceblok bendera apa. Oh ceblok-ceblok bendera iya. Nih. Ini bisa aja Mas Agung. Ini melintir juga nih. Ini ada antre putih nih, The Mac nih. Ada juga nyurit ya. Siapa punya nih? Kita punya. Dijual? Jual. Berapa nih? Ya. Sudah nanti kita bicara di belakang. Bicara di belakang. Ini teman-teman kalau belanja biar bisa nih. Banyak. Tapi tual semua nih ya? Tual. Keren Pak De. Nah, ini bagus nih. Ini. Nah ini L-nya ini bagus nih. Ini berapa nih om yang L nih? Ya 15-20. 15-20. Naik pesawat laut, naik kapal laut. Oh, naik kapal laut. Kalau sendiri Sumba jarang ya? Jarang, kita Sulawesi sama Papua. Ini banyak mono. Nih, pada nah, ini. Ini liukannya ini nih. Oh. Ini harus direposisi. Putar lagi om. Keren. Sudah tumbuh di sampai ujung dia, sudah tumbuh. Sudah subur ya? Iya, sudah nembak ke atas. Di berapa ini? Di angka 10. 10. Wah ini keren teman-teman. Coba lihat lagi, sana tuh, sebelah. Tuh, ini yang gede-gede ini. Ini udah berapa tahun? Udah lama? 2 tahun setengah di sini. 2 tahun setengah. 3 tahun deh. 3 tahun? Ini dia kan bagus. Nah ini. Nah, ini asik. Ini bagaimana Pak Deni kalau konsep seperti ini? Boleh, dia punya dua muka kayak ini. Coba. Nah, dari sini ya. Kita lihat. Nah, ini bagus. Coba putar lagi pelan-pelan. Ini gampang aja dua muka bisa. Dari dua sini muka, juga bisa. Ya, cuman dua piece. Kalau dari sini reposisi dikit dia ke sana. Siap. Nah, ini. Keren ya Pak Deni? Keren ini. Keren.
mulus. Harga berapa ini? 25. 25. Bawa. Keren nih, keren nih. Tuh. Mana lagi itu? Masih banyak itu. Ini bunjil juga nih. Nah, ini pada yang apa? Turunan pertama-pertama ya seperti ini, pada. Yang gede-gede ini. Iya. Kloter pertama ini. Oh, datang kloter pertama. Yeah. Itu udah subur ya. Tapi harus rutin nyemprot air laut ini. Oh gitu Pak ya? Iya. Karena air laut itu termasuk ini ada, dia apa? Ada apa ya? Perangsang. Perangsang untuk buka, ya? Buka. Daun itu. Buka daun. Karena emang habitatnya dia kan pinggir laut. Kalau nggak dirangsang seperti itu, saya rasa pasti ada pengaruh lah ya. Berapa bulan sekali ini? Kalau air laut sih, kalau semakin sering semakin bagus. Apa enggak ada kecenderungan untuk menjadi apa ketergantungan tidak? Enggak juga. Takutnya ketergantungan dia ketika tidak bisa masukin itu drop lagi enggak? Enggak juga. Nah, contoh kayak ini kan enggak usem dia. Iya. Jadi untuk air laut cari aja sekali berapa drum, berapa apa? Jerigen dulu ya. Kancau kita, Bang. Kancau. Ya jerigen taruh, simpan jamreng taruh di tempat yang teduh. Nah, ini keren juga nih. Nah, ini keren nih. Ini unik ini. Ah, ini unik nih. Kayaknya ini keringan enggak, Pak, deh? Keringan bisa juga. Keringan. Berapaan, Om? Ya, hampir sama itu. 25. Nah, ini pada yang ekstrim begini nih. Ini udah lama nih, ya? Ya. Proses ini tinggal ganti pot, ini sudah pesan. Segi 6. Nah, teman-teman bisa berkunjung di Bonaro Bonsai. Iya. Pohon semol. Bekasi Timur. Hah? Bekasi Timur. Bekasi Timur ya. Pintu tol. Pintu tol. Ya, bisa hubungi langsung sahabat-sahabat kita di sini. Yang gede-gede juga. Nah, ini pada yang baru di tahanan Mas Imam. Oh, dikerjain ya. Ini suatu imajinasi beliau nih. Plantingnya. Ini di batu karang asli. Karang asli. Ada ya batunya. Rentangannya hampir 90 cm, Mas. Mm-hmm. Ya. Ini keren nih pokoknya. Proses berapa bulan nih? Proses kemarin udah 2 tahunan sini. 2 tahun dah ya? Iya. Oh. Rentangannya tuh. Oh, rentangan besar. Banyak yang double-double XL. Ini bagus juga. Sulawesi ya? Sulawesi semua ya? Sulawesi. Nih, sobat bonsai ini. Banyak nih kebun-kebunnya. Sentiki banyak. Kita mau persiapan nanti ke Bali nih. Oh, udah persiapan deh, Mike. Kebun kecil udah siap tempur. Ini lagi ngumpul nih semua. Ini gimana nih? Lucu-lucu ya. Lintir aja nih, Nak. Kayak biduannya kemarin, Mas Agung. Iya. Ya, geolnya aja. Gimana, Bang? Geol. Iya. Tuh. Nih, Semar. Apa namanya? Semar. Wih, Semar namanya nih. Kan gini, Pak De. Iya sih. Ya kalau itu mesti bawa ke adenium. Semar. Apa kepanjangannya Semar, Mas Agus? Semar itu mesa-mesa lecur. Iya. Ingat nih, Bang. Oh, ada. Tapi ini, Pak De. Nih, Pak De. Unik nih. Mana? Mana unik nih? Oh. Ini kayak apa ini? Wah, terserah Pak Ade yang menggayakan. Tapi muter ya? Iya loh. Keren, Pak Ade. Berapa rupiahnya nih?
ini murah meriah buat Pade. Berapa ini segini nih? Nah, luar biasa teman-teman. Jadi di sini kita udah bincang-bincang sambil bercanda. Tidak serius. Tentunya hobi menghasilkan ya. Iya, siap. Ini udah Bagung udah berapa tahun, Mas? Bagung? Ya, main bonsai? Hampir 15-20 tahun saya. Luar biasa. Jadi saya tapi jangan takut, Pade ya. Apa? Santigi jangan takut bermain santigi. Oh, jangan. Iya. Karena sendigi itu apa ya, salah satu memang bahan yang hampir 100% memiliki karakter bonsai. Nah, Indonesia punya. Ori. Nah, itu karena apa? Karakter tuanya. Ya, betul. Udah enggak diragukan lagi. Apa ya? Lah. Luar biasa. Itulah salah satu keistimewaan sendigi. Dan tentunya jangan sampai teman-teman belum pernah merawat sudah takut duluan. Iya, siap. Kan siap. Seperti orang bilang, coba dulu. Baru dirasa. Tapi sekarang gini, Pak De. Sekarang orang Karang itu udah enak sekali. Kenapa? Ya sudah dapat ilmunya semua kita. Oh, gitu ya? Iya. Berarti udah mulai kena virus dong. Makanya satu, jangan sampai punya ilmu itu disimpan dalam hati. Nah. Makanya didapat di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai. Nah, inilah beliau, Pak De kita. Mantap. Ikuti terus di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai untuk mendapatkan informasi dan inspirasi. Untuk mengorek informasi di Pak De kita. Luar biasa. Siap. Salam, The Max, semangat selalu. The Max. Salam, Mas. The Max. Oke. Okay. Hadir. Siap.